gerobak jenengan. Oke. Sudah mau pulang. Nih gerobak jenengan. Oke. Nih aku sing melu biasa nih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Andilung, teman-teman. Kali ini kita masih di pasar Jangkang, di lapaknya Mas Gendut. Ini bawa 5 ini. Bakalan-bakalan ini. Bakalan sedaya nggih Mas niki nggih. Sergi pinten mawon? Iki 11.5. Iki 11.5. Niki 15.700. Niki 11.5. Berawan nggih niki. Ini bakalan semua. Nah, halus-halus ya nang iki. Ya, halus ini. Ini di kafe 19.500. Sing tinggi narik niko kalih pundi? Niku. Kalih sing wis tok. Iki mah cilik to ngene jenengan. Heh. Tanggone jenengan. Sinten? Lare jenengan ngendi? Anu. Undong, anu wae. Pipit. Apa dito? Tanam niku tok jenengan. Oh. Sing ageng wingi nggih. Nun? Sing ditilik sik niki napa sik? Sing edok niku. Ora kedaden. Oh. Sing ageng wingi teng omah berarti. Ageng teng ya. Iya. Kentenan to. Kentenan ae ben ora kesel. Itu yang untuk narik kemarin. Karo wedoan malah kuat e. Kuat ya wedoan. Padahal anu nggih, turu nggih. Ning soni parni. Oh, tes enten pedete. Pun paseng. Ini lumayan teman-teman. Ini yang paling lumayan gini mas gitu. Kuduk nih ten. Kuduk mawon gitu. Tunggu nanti nomornya saya cantumkan di deskripsi. Pun pajeng niki wae, Mas. Dereng. Berarti meto niki nggih. Meto niki meto. Wes bali. Iki tok putih cilik wis banyak. Nggih ta. Oh. Kalau dituku. Sinten? Si tole tahlar kulon pasar iki di anu lho. Anu di desa lho. Ujule tapi urusan 16. Oh, ya tapi kan anu mesti tinggal pasangan niku. Wis kena tinggal. Ini biasanya ngonten niku ya, nek burung antek tiga ning pasar terus payu. Burung metu wis payu.
ngeri ke status ke satu ini terus ke Viro mas ini terus udah menunggu itu kan ke Viro terus di Parani gitu. Ini biasanya gitu teman-teman, masuk tadi yang tempatnya Pak Olan itu juga rata-rata laku dulu sebelum dibawa ke pasar. Ini perfect, tinggi besaran ya mas ya. Kita lihat dari depan. Pulang jalan kali orang. Ya dong, karo burung yo ada. Boten mung kurang menit to. Motor. Kuwi nek ana akeh gawean mesti diban. Putrane mlebet nggih Mas nggih. Putrane pun mlebet nggih. Hari pertama iki Senin paling gitu. Nggih. Biasanya ikut. Dari depan ini yang one ya. Sudah please. Kayak sapi SFK ya tapi ya. Kalau mau dibesarkan ini lumayan ya gitu. Tapi ya untuk saran ya teman-teman ya. Tapi bukan sapi ya. Ini sungai sangat teman-teman ini. Kalau mau yang warna favorit kayak gini teman-teman, warna favorit sini yang terasi. Kabon anak sama ini. Begini soalnya yang begini medot ini kar medot. Kar si petot. Aku tuh kabon anak. Wah lumayan nih. Kabonnya pinten mas, pinten niki. Itulah setengah. Kabon anak. Kabun tapi anaknya udah terjadi ini habis nyusui itu kelihatan dari kapurannya itu teman-teman. Ini 17.500. Kalau ini yang Inopati enggak juga. Remen apa Pak? Remen. Cocok ngeremen. Cocok regine iki. Itulah setengah ya. Oh. Ijolan apa? Abang itu. Abang ning pedet. Nggih. Babon mana kita? Oh, jenengan to mbok kawanemu dereng purun Mas Gendut. Nah, nek purun ya di anu mawon. Ning kapurane sae niku Pak iki. Gedhi. Ora gendeng-gendeng iki. Napa? Ora gendeng-gendeng. Nggih, ora gendeng-gendeng. Rekone karo sing lanang iki. Ning kapurane sae. Puro nggih bar nyoni nggih. Bar nyoni. Ini babon anak
babon babon habis mana ya yang habis mentok makanya kapurannya besar ya. Ini 17 kalau menurut saya tadi ini lumayan bagus cuma agak lengkeng ya, jadi tapi ini untuk narik gerobak ternyata bisa teman-teman. Itu gerobaknya itu kita lihat dari dekat ya. Wal separo ini. Ini enggak masalah, yang penting sudah bisa untuk jadikan babon. Oke, itu aja teman-teman. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya, supaya saya lebih semangat dalam membuat konten. Dan terima kasih bagi yang sudah melihat. Jangan lupa salam sehat, salam bahagia buat seluruh peternak di Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum.